Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan nyobain makan mie instan produk dari Indomie yang merupakan salah satu rasa terbaru keluarannya. Kali ini rasa terbaru dari Indomie ini sangat-sangat kekinian sekali karena produk Indomie selalu saja ngeluarin rasa-rasa yang selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Oh, di sebelum-sebelumnya, di video sebelumnya aku ada ngerasain atau nge-review Indomie ya, Indomie rasa salted egg. Nah, kalau kalian penasaran dengan video itu silahkan kalian cek di atas ini atau di sini. Pokoknya gitulah ya. Kalian nonton itu. Nah, jadi rasa apa sih yang terbaru yang dikeluarkan Indomie kali ini ya? Ini aku akan nunjukin nih. Tara, ini dia Indomie rasa terbaru, yaitu Indomie rasa mie goreng ayam geprek. Oke teman-teman, jadi aku sangat penasaran sekali dengan rasa terbaru dari Indomie ya, mie goreng rasa ayam geprek. Nah, jadi langsung saja kita cobain, dan sebelum itu aku masak dulu, oke? Nah, ini dia Indomie rasa terbaru, yaitu Indomie mie goreng rasa ayam geprek. Oke, akhirnya sudah aku siapkan dan akhirnya sudah jadi, tinggal dimakan. Dan di sini pada saat aku buatnya tadi ya, terlihat macam ada kriuk-kriuknya dan cabai kering nih. Seperti halnya semacam ayam geprek ya. Tapi dari gambar di sini kan ada gambar ayam gepreknya. Nah, tapi aslinya itu nggak ada ayam geprek. Nah, jadi kita lah sediakan sendiri ya. Oke, jadi aku penasaran untuk mencoba rasa dari Indomie terbaru, yaitu ayam geprek. Nah, jadi langsung saja kita cobain, oke? Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain, ini adalah rasa pertama dan ini aku belum pernah nyobain. Aku tadi beli di Indomaret ya, alhamdulillah akhirnya ada. Aku tanya sama kasirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sekali masuk langsung di lidah itu terasa pedas. Ya, seperti halnya Indomie. Maksudnya seperti halnya sama ayam geprek ya, pedas. Dan aku pun berpikiran juga seperti itu. Wih, ini pasti pedas nih Indominya. Yang kedua, pada saat di dalam mulut semacam ada kriuk-kriuk ya, mungkin yang tadi ada macam kerupuk gitu ya, kriuk-kriuk gitu ya. Sumpah enak kali. Kalian wajib untuk cobain Indomie rasa terbaru ayam geprek. Nih, bagi kalian yang suka pecinta pedas-pedas ya, makan pedas-pedas, walaupun ini nggak pedas sekali,
cuman aku rekomendasi sekali untuk kalian cobain ini. Jujur guys, aku belum ada makan dari tadi pulang kuliah, hanya untuk mencoba ini makanan. Mantap kali, terus pedes. Jadi harga dari Indomie mie goreng rasa ayam geprek ini terbilang cukup bisa harga kantong-kantong mahasiswa ya. Harganya aku beli di Indomaret tadi harganya itu 2.500. Aku beli 5 bungkus. Pokoknya ini aku rekomendasi sekali bagi kalian semua yang pencinta kuliner, terkhusus kalian yang suka pedas-pedas, makanan pedas-pedas. Aku rekomendasi sekali, walaupun ini nggak parah pedas sekali ya. Sorry. Nggak cukup guys Indominya. Jadi jujur aku masih belum kenyang ya. Ya kebiasaan aku kalau makan Indomie ya selalu pakai ditemani nasi ya. Banyaknya pun gitu ya kalau orang-orang makan Indomie selalu ditemani nasi. Jadi nggak abdol rasanya kalau aku ini nggak kecampur dengan nasi. Jadi bentar lagi teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Akhirnya aku tambahin juga nasi, walaupun jujur aku dari tadi belum ada kenyang ya. Jadi kebiasaan aku kalau udah makan Indomie selalu ditemani dengan nasi. Karena apa? Supaya tambah kenyang. Oke, kita habisin ya. Langsung saja kita habisin. Habis akhirnya teman-teman. Aduh, kenyang kali serius. Aduh. Tapi jujur ya, Indomie ini sangat luar biasa enak ya Indominya. Rasanya itu maksudnya aku ya. Pedas. Layaknya macam ayam geprek ya, pedas. Tapi enggak apa-apa pedas sekali. Jadi aku rekomendasi sekali kepada teman-teman semuanya yang pecinta kuliner, khususnya kalian yang suka makanan-makanan yang pedas, walaupun ini nggak pala pedas sekali. Jadi aku rekomendasi sekali sih untuk kalian cobakan. Aduh, kesukaan. Minum dulu teman-teman ya. Oke ya teman-teman, sekian dulu video aku kali ini nyobain Indomie rasa terbaru, yaitu mie goreng rasa ayam geprek. Dan jujur ini mantap luar biasa. Aku rekomendasi sekali kepada teman-teman semuanya untuk nyobain Indomie rasa ayam geprek ini. Jadi ayo buruan kalian beli, karena harganya meraket tuh, harganya sangat murah ya. Harganya sangat murah, pokoknya di tempat aku harganya 2.500. Pokoknya cocok untuk kantong mahasiswa ya, kayak aku. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Tunggu video aku selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.